Presiden Prabowo Subianto disambut dengan jajar kehormatan pasukan saat mengunjungi Presiden Joe Biden di Gedung Putih. Ya, Prabowo tiba di Gedung Putih dengan iring-iringan mobil kepresidenan disambut pasukan yang membawa 50 bendera negara bagian Amerika Serikat. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto dan rombongan ke Gedung Putih disambut jajar kehormatan pasukan di Gedung Putih Amerika Serikat. Mobil Prabowo berhenti di depan West Wing Portico. Presiden Prabowo disambut oleh PJ, Kepala Protokol Amerika Serikat, dan langsung masuk ke ruang Roosevelt. Kehadiran Prabowo disambut hangat oleh Presiden Joe Biden di kantornya. Pertemuan antara dua kepala negara ini membahas berbagai isu, termasuk penguatan kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat, serta situasi di Gaza dan Laut Cina Selatan. Dalam pertemuan itu, Biden mengakui bahwa selama 75 tahun hubungan kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat sangat erat. Kedua negara berkomitmen untuk melanjutkan kerjasama dengan erat. Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Tim Liputan iNews melaporkan.